not okay. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Rude Hari Vlog Taram Taram. Oke sahabat, untuk video kali ini aku tepat berada di daerah Batam Center, tepatnya dalam perjalanan ini di depan komplek Pasar Mitra Raya. Di sebelah kiri adalah komplek Pasar Mitra Raya Batam Center tuh ya, masuk ke kiri itu udah komplek Pasar Mitra Raya. Jadi kali ini aku akan menyusuri menuju satu tempat komplek, pusatnya kuliner cepat saji, makanan cepat saji yang kekinian ya. Jadi dalam satu tempat terdapat berbagai macam menu cepat saji yang kekinian, seperti Burger King, ada Starbucks, ada KFC, Ciko, dan lain-lain. Jadi seperti apa tempatnya, tonton terus videonya. Dan buat sahabat-sahabatku yang baru bergabung, buruan jangan lupa di like dulu, komen, dan subscribe. Yang sudah bergabung, ucapkan terima kasih ya. Dan ini jalur menuju ke arah Batam Center, tepatnya ke arah gedung BP Batam, ke arah gedung Wali Kota. Ini jalur juga bisa menuju ke Pelabuhan Feri Internasional Batam Center yang ke Singapura maupun ke Malaysia. Nah, ini di depan adalah kompleknya ya. Namanya Vanindo Sanctuary Garden. Ini dia kompleknya. Kita belok kiri. Jadi dalam satu komplek ini banyak terdapat makanan cepat saji yang kekinian ya guys ya. Itu dia Vanindo Sanctuary Garden. Yuk kita masuk. Jadi di sini tuh satu tempat, satu komplek banyak terdapat gerai ataupun makanan, yaitu ada KFC, di depan ada Jeko, di depan lain lagi itu ada Starbucks. Ya, terkonsep modern dan kekinian ya. Tuh Starbucks. Ini kalau malam banyak cahaya lampunya ya. Ini ada Burger King tuh. Dan ada juga McDonald's ya. Jadi dalam satu tempat terkonsep modern dan kekinian, dan juga bisa drive thru ya. Jadi nggak perlu turun ya penumpangnya ya atau pembelinya ya. Jadi bisa langsung beli, tidak perlu turun, di konsep seperti drive thru ya. Jadi langsung beli gitu makanannya ya. Jadi ini kita berputar dulu. Dan pas banget ini di samping gedung Poluk Habibie ya. Pemandangannya juga indah tuh. Pas banget di samping Poluk Habibie. Tuh. Tempat parkirnya luas, jadi nggak perlu khawatir yang bawa kendaraan, baik motor maupun mobil. Parkirnya luas, terkonsep bagus. Ini pas di seberang kampus Politeknik ya. Itu dia gedungnya itu McDonald's. Jadi satu tempat terkonsep modern, berbagai macam makanan cepat saji yang kekinian ya. Itu ada Burger King, yang ingin menikmati juga ada tuh. Tuh. Sana ada Starbucks juga. Jadi memang oleh developer didesain ya khusus buat tempat makanan cepat saji yang kekinian ya, dalam satu komplek. Jadi nggak perlu kemana-mana, datang ke Vanindo Sanctuary Park, Sanctuary Park Batam Center, bisa menikmati berbagai macam makanan cepat saji yang diinginkan ya. Tuh di sana ada KFC juga tuh. Dan pastinya nih ya,
Di samping ada gedung Poluk Habibie yang megah, keren, menjadi ikon Batam ya, udah kayak luar negeri. Semoga saja. Dan tadi sekilas perjalananku menyusuri atau menuju tempat komplek pusatnya makanan cepat saji ya, di Van Indo Sanctuary Park, Sanctuary Garden Batam Center, tepatnya di samping gedung Poluk Habibie atau seberangnya kampus Politeknik Negeri Batam. Oke, buat sahabat-sahabatku yang sudah menonton, aku ucapkan terima kasih. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa buruan di like, komen, dan subscribe. Jadi yang ingin mengetahui Batam terkini, jangan lupa di subscribe channel ini ya. Pantengin terus channel ini, karena akan menyajikan seputar kota Batam terkini, baik itu tempat, baik itu jalur-jalurnya, dan lain sebagainya. Oke, thank you, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.